Wah, inilah kegiatan kami di hari Minggu, teman-teman. Bersama ipar-ipar saya memancing ikan gabus. Inilah lokasinya. Lumayan bagus juga di rawa-rawa. Bersama keponakan, ipar, kok namanya hobi, gak ada obatnya lagi. Inilah spotnya, teman-teman. Lumayan bagus. Pancing kita yang ini kita tapakan. Inilah kita ikat ke pohon ini, apa namanya, pohon lalang. Sabar ya, nanti kalau dapat pasti kita kasih lihat. Oke teman-teman ya, kita buat di sini satu pancing kita. Ini spotnya luar biasa, mantap juga ini. Kita buat satu pancing kita di sini, kita tapakan. Kita menggunakan umpan ikan sapet ini. Pancingnya lumayan besar juga. Kita tapakan satu di sini. Mana tahu ada rezeki ya kan? Oke, kita buang ya. Oke, mudah-mudahan ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, inilah spot kita yang kedua. Pancing kita sudah kita tapakan sebagian bersama ipar, sama keponakan juga si Ajuan. Pancingnya sudah kita tapakan, tinggal menunggu hasil. Sabar ya. Kalau spotnya lumayan bagus. Alhamdulillah, inilah hasil kita di hari Minggu, teman-teman. Inilah hasilnya yang kita pancing. Daripada kita buang, lebih baik kita bakar, ya kan? Kalau namanya hobi, teman-teman, gak ada obatnya lagi. Ikan inilah kita bakar. Kalau pancing kita yang kita tapakan itu belum lagi dapat sambaran dari ikan gabus. Mudah-mudahan nanti pancing yang kita tapakan itu mendapat sambaran, ya kan? Oke, mantap. Hari Minggu yang luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, usaha kami tidak sia-sia. Pancing yang kami tapakan mendapatkan sambaran dan tarikan dari ikan gabus ini. Oke, kita tarik teman-teman ya. Ini nilonnya. Oke, kita tarik ya. Ikannya nggak terlalu besar, tapi lumayan juga. Kalian tengok di sana, sana ikannya. Disangkutkannya ke akar, apa namanya itu, akar kayu. Tunggu ya, kita tarik ya. Ikan gabus. Kalian tengok ikannya sana. Oke, tunggu ya, kita tarik ya.